Lakon Wayang Beber berkumandang dari Museum Sekartaji, Bantul, Yogyakarta. Sang dalang wayang beber, Indra Suroinggeno, mengangkat kisah kontemporer tentang Pancasila. Lakon-lakon wayang beber juga bersumber dari kisah-kisah lama seperti Mahabharata atau Ramayana yang tertulis di serat kuno. Jadi memang banyak serat-serat kuno dulu yang membahas pewayangan tentunya menggunakan aksara Jawa. Seperti buku-buku pewayangan zaman dulu jelas menggunakan aksara Jawa. Di wayang beber ini ada kisah juga mengenai Ramayana, Mahabharata, Panji. Dan itu kalau dibawakan, ditulis subtitlenya itu menggunakan Latin, kayaknya kurang matching, Mas. Jadi dengan aksara Jawa kita suguhkan di situ, itu akan klop sesuai dengan masanya. Seperti wayang beber Pancasila yang di sini, kami kebetulan menggunakan aksara Jawa kuno karena sesuai dengan sutasoma di eranya dulu diciptakan dengan aksara Kawi. Seperti itu kira-kira, Mas. Sebagai seniman, Indra mengajak anak muda di desanya untuk turut aktif melestarikan kesenian wayang beber. Anak-anak muda berlatih menabuh gamelan dan mengiringi pentas wayang beber. Sejak 2017, Indra menyulap kediamannya di Dusun Kanutan, Sumber Mulyo, Bantul menjadi Museum Wayang Beber Sekartaji. Selain menyimpan banyak koleksi wayang beber, Indra juga rajin mengumpulkan berbagai serat, manuskrip, dan benda-benda dari lempengan logam yang bertuliskan aksara kuno. Di sini ada beberapa naskah, di antaranya ada naskah kitab Sela Rasa, Jaran Sari, Serat Menak, bahkan kita ada Al-Quran kuno, ada Alkitab kuno abad ke-18, ada Lontar Sutasoma, ada Lontar Puspakrame, Kanuragan, dan yang lainnya itu tertulis dalam aksara Jawa. Tertulis dalam aksara Jawa carakan. Tapi kita juga mempunyai peninggalan-peninggalan yang lebih kuno. Di antaranya ada prasasti, ada surat emas, surat timah yang ditemukan di dasar sungai. Di Nusantara, terdapat lebih dari 300 aksara tradisional. Dibuktikan dengan berbagai prasasti, manuskrip, dan serat-serat lama. Penggunaan aksara ini membuktikan bahwa peradaban kebudayaan di Nusantara waktu itu sudah sangat maju. Jadi begini, memang kadang-kadang milenial itu aku sinau aksara itu ku apa, manfaatnya apa. Lah, jadi ini tugas kita semua untuk menjelaskan bahwa pentingnya sebuah peradaban itu dimulai dengan sebuah aksara. Karena aksara itu adalah simbol. Bangsa-bangsa yang mempunyai aksara sendiri itu bangsanya pasti kuat. Seperti kita lihat Jepang, Cina, Korea, Latin, itu mempunyai huruf dan aksara-aksara sendiri. Nah, di sini jika kita percaya diri dengan aksara Jawa, khususnya di Jawa ya Mas ya, itu jika kita biasakan aksara Jawa ini nantinya ada di dunia pendidikan, ada di kebiasaan anak muda yang berkomunikasi dengan aksara, nanti terus dalam sistem diperkuat, di nama-nama desa, di restoran-restoran menggunakan aksara Jawa. Bukannya tidak mungkin, itu harapan cerah bagi kita semua bahwa itu juga akan menarik daya tarik yang orang khususnya masyarakat Jawa mempunyai potensi sendiri, mempunyai jati diri sendiri, dan kita harus percaya diri dengan itu. Nah, kita menanamkan ke generasi milenial perlahan demi perlahan dan dikemas secara menarik, Mas. Menurut Indra, penguasaan baca tulis aksara Jawa sangatlah penting, terutama bagi generasi muda. Oh, untuk ke depan sangat penting. Jadi ketika Mbah Buyut dulu, karena zaman dulu belum ada laptop, belum ada Android, jadi Mbah Buyut dulu harus menggunakan kertas deluang yang ditempa secara alami, harus menggunakan daun lontar yang dipres bertahun-tahun untuk menggubah sebuah karya. Nah, dewasa ini kita juga melestarikan hal-hal seperti itu, tapi untuk kalangan milenial kita juga memberikan ruang bahwa dunia sekarang ini sedang pada zamannya zaman digital. Jadi ketika
generasi milenial mampu berkarya dengan dan berkomunikasi dengan aksara Jawa melalui media digital seperti handphone, WhatsApp, Facebook, bukan tidak mungkin karya-karya itu akan membooming. Jadi harapan kami adalah generasi milenial ini sebagai ujung tombak nantinya. Jadi membuat animasi memakai aksara Jawa, membuat film-film subtitle aksara Jawa. Masih di Kabupaten Bantul, ada komunitas seneng gaul Boso Jowo Adiluhung atau disingkat Segajabu. Komunitas ini berdiri sejak 2019 lalu. Itu untuk mengembalikan marwah aksara Jawa di tanah kita sendiri, karena selama ini kan aksara Jawa bisa dibilang tersisih di tanah kita sendiri, di negeri kita sendiri, dan agak terpinggirkan lah dari kebudayaan-kebudayaan dari barat. Para pegiat Segajabung berkumpul secara rutin setiap minggu dan menjalankan berbagai kegiatan. Karena di komunitas kita lebih mengutamakan di digital, kan di ranah digital. Karena kebanyakan anak sekarang kemanapun dia berada, dimanapun dia berada pasti memegang entah itu laptop atau HP dan lain sebagainya. Dan untuk di media sosial bareng kan lebih banyak anak muda bermain di situ. Jadi kami lewat media digital ini ingin memperkenalkan kembali aksara Jawa kepada masyarakat luas, membumikan kembali aksara Jawa. Digitalisasi aksara Jawa memudahkan masyarakat untuk membaca, menulis, dan berbagai informasi berbasis aksara Jawa di platform digital seperti website, sosial media, dan aplikasi percakapan. Untuk setting agar smartphone atau laptop kita bisa untuk apa menggunakan aksara Jawa, itu ada settingan khusus. Kita bisa lihat di aksara di Nusantara, di situ banyak sekali font-font yang sudah dibikin dari teman-teman font creator, dan di situ biasanya setiap font sudah ada tata caranya untuk kita apa jenenge men-setting agar bisa digunakan di perangkat digital kita. Anak-anak muda ini dengan tekun menyimak pengajaran aksara Jawa. Setiap minggu, mereka berkumpul di komunitas Jawa Cana untuk belajar berbagai kesenian tradisional, salah satunya kelas aksara Jawa. Menurut Paksi Raras Alit, lebih dari 95% yang aktif dan mengikuti kegiatan Jawa Cana adalah generasi milenial. Kegiatan ini tentu menggembirakan dan menjadi sinyal bahwa kesenian tradisional memiliki generasi penerus. Kelas aksara Jawa ini diinisiasi oleh Jawa Cana dan juga Sanggar Seni Kinanti Sekar mulai awal tahun 2018. Kelas pertama itu kita buka Januari 2018, berjalan sampai hari ini, tapi tahun 2020 kemarin absen lumayan lama karena dampak pandemi. Nah, ini 4 bulan ini aktif kembali. Ini adalah angkatan terbaru kami setelah masa PSBB dan lain sebagainya. Nah, inilah kelas angkatan terbaru sudah 4 bulan ini. Dan ini kelasnya berbayar. Memang kita dulu pernah bikin kelas yang gratis, tetapi kemudian dari berbagai hasil evaluasi kami, lebih baik menyelenggarakan kelas yang berbayar, memang seperti itu. Karena memang gerakan ini memang mandiri, jadi memang swadaya, jadi dari pembiayaan pun memang ya kita himpun dari apa? Kami sebutnya donasi dari teman-teman muridnya ini, begitu. Para siswa.
mahasiswa, menika materinipun inggih menika babagan. Selain di komunitas, pengajaran aksara Jawa juga hadir di sekolah-sekolah di provinsi. Pados gambar wayang lan nggih, antusiasme anak-anak bagus bahasa Jawa nggih. Sebetulnya memang tergantung sama kita juga bagaimana cara menarik anak-anak ini supaya senang. Kalau anak-anak sekarang kan pengennya yang apalah, kalau Jawa ki rada kepiye ibaratnya gitu tuh sudah biasanya. Nah, anak-anak sudah mungkin yang inginnya yang budaya-budaya lain nah seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya sebagai guru kita memang harus pinter-pinternya narik hati anak-anak, narik perhatian anak-anak dengan bagaimana caranya kita mengolah supaya anak-anak ini tertarik dengan budayanya sendiri seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah dengan berbagai macam praktek yang saya suguhkan gitu ya, anak-anak ini senang sekali dengan pelajaran bahasa Jawa. Bahkan mungkin malah sok ngalah-ngalah ke pelajaran liane seperti itu. Ta'irul malaikati rusulan uli ada malaikat yang tiga sayap. Selain aksara Jawa, aksara Nusantara yang sampai saat ini masih banyak digunakan adalah aksara Arapegon. Selepas isya, ratusan santri di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul menyimak pengajaran dari kiai dan menuliskan di kitab dengan aksara Arapegon. Ya, jadi para santri pasti belajar aksara Pegon. Pentingnya karena agar mereka tetap membiasakan dengan huruf Arab, walaupun bahasanya adalah bahasa Jawa. Karena memang setiap kita mengartikan kitab dengan bahasa Jawa, mereka harus mengartikannya dengan tulisan Pegon. Lah, kenapa tidak Latin? Karena tulisan Pegon itu lebih ringkas. Selama ratusan tahun, aksara Arapegon digunakan untuk menulis kitab-kitab, bahkan juga untuk berkomunikasi. Arapegon adalah modifikasi dari huruf Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Lahirkan istilah Pegon. Gitu, Pegon. Nah, sementara banyak sekali aksara yang bahasanya beda. Kayak misalnya orang Jawa lungo. Orang Arab enggak ada bahasa ngo. Gitu. Tapi lungo itu, ngo itu berdekatan dengan ain posisinya. Maka kemudian lungo itu ainnya untuk beda dengan ain, untuk naik ke derajat ngo, itu dikasih titik tiga. Ya, dikasih titik tiga. Orang Arab tidak punya bahasa go. Sego. Nah, sego. Nah, yang dekat sekali dengan go itu ko, ka. Maka kemudian agar ka itu naik dipahami oleh menjadi go, dikasih titik tiga gitu loh. Nah, dalam hal seperti orang Arab pun nggak bisa baca huruf Pegon itu gitu loh. Ini kecerdasan masyarakat kita untuk memahamkan bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Nah, itu di pesantren sampai sekarang masih. Kini, seiring kemajuan teknologi digital, ada upaya untuk mendigitalkan aksara Pegon, sehingga diharapkan aksara Pegon bisa digunakan di platform digital. Ulama pun mendukung gerakan digitalisasi aksara Arapegon. Enggak, itu luar biasa kalau ada yang bisa. Dan pasti nanti ke arah situ lah, karena perkembangan sistem digital ini kan sudah merambah ke semua hal. Tidak cuma agama kan, pasti semuanya akan melakukan inovasi di dunianya masing-masing. Sesuai dengan ininya ya, zamannya dan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Bisa jadi nanti kemudian ada tulisan dengan model barcode. Bisa jadi. Gitulah. Jadi sangat luar biasa kalau ada yang punya inisiatif untuk menulis aksara Pegon itu masuk dalam sistem digital. Syukur-syukur terdaftar dalam digitalisasi dunia. Itu luar biasa. Kemajuan teknologi informasi mempermudah manusia untuk bertukar informasi. Terlebih lagi di masa pandemi, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan bagi setiap orang. Oleh karena itu, agar tidak punah dan bisa digunakan secara terus-menerus, aksara Nusantara pun harus hadir di ranah digital. Pembesar Kraton Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro menyatakan pihak keraton menaruh perhatian besar pada masalah ini. 5-10 tahun ke depan saya tidak yakin orang masih menggunakan paper. Ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang juga semuanya sudah pakainya PDF, kemudian di print gitu. Berarti kalau aksara Jawa itu tidak eksis dalam bentuk digital, maka ya habis sudah. Selesai sudah. Anak-anak milenial zaman sekarang kan, kalau barangnya itu tidak ada di Instagram, tidak ada di Facebook, ya barang itu tidak ada. Nggak ada itu barangnya itu. Bohong itu, zong. Kalau anak zaman milenial kan sekarang, apa kui? Oh ini, oh ya, coba tak lihat di Instagram. Ada, nah itu benar. Setio Amrih Prasojo, seorang pegiat aksara Nusantara, memandang sangat penting aksara Nusantara bisa digunakan secara digital. Kondisi yang seperti itu. Kalau di kondisi yang lain, jelas penting Mas, karena ke depan kita mau menyimpan aksara ini di mana? Di batu lagi seperti dulu, atau di lontar, atau di duluang, nggak mungkin kan ya. Kita harus mengunci karakter itu di ranah digital. Nah, di ranah digital itu yang bisa mengunci ya lembaga-lembaga yang memang concern ke hal-hal digital seperti tadi di konsorsium Unicode, kemudian ada ICANN, ada IANA, ada ISO dan enggak macam itu harus kita masukin untuk bisa menyimpan ini. Kita ibarat kata kita nyiapin batunya, alatnya sudah ada, tinggal niti, rampung prasasti misalnya. Kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang ya prasasti kita ya itu lewat Unicode, mereka nyiapin platform ininya, OATUNE, kemudian teman-teman di Pandi yang menyiapkan platform di ranah inskripsi digital di provider-provider misalnya di internetnya dengan ICANN yang penguasa internet dunianya. Baru kalau itu sudah clear semua, sudah ini bentuknya sudah masuk, rilis, sudah prasasti kita untuk ribuan tahun ke depan selama peradaban manusia ini masih menggunakan digitalisasi dan menggunakan apa namanya perkembangan ilmu komunikasi yang sifatnya virtual. Dari 300 lebih aksara Nusantara, ironisnya saat ini baru ada 7 aksara yang terdaftar di ICANN, Lembaga Internet Dunia. Namun sayangnya, statusnya masih penggunaan terbatas. Menurut Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau PANDI, Yudo Giri Sucahyo, masyarakat harus lebih banyak menggunakan aksara Nusantara dalam pertukaran informasi supaya status aksara-aksara tersebut meningkat. Nah, untuk bisa recommended, nah ini baru ada banyak hal yang kita perlu lakukan untuk menumbuhkan konten ini. Oleh karena itu lalu kemudian
di tahun kemarin itu Pandi bekerja sama dengan penggiat aksara, yuk bikin focus group discussion. Kita bikin webinar, kita bikin lomba web dan segala macam, tidak lebih itu tujuannya untuk meramaikan dan menghidupkan konten-konten beraksara daerah. Jadi kemarin kita sudah mulai dengan aksara Jawa, kita sudah mulai dengan aksara Bali, kita sudah mulai dengan aksara Sunda, dan kita sudah mulai dengan aksara Lontara. Kendala yang lain adalah dibutuhkan pengakuan aksara Nusantara dari negara serta dukungan penuh dari banyak pihak. Satu mungkin kita lihat dari sisi kebijakan atau regulasi. Jadi kalau kita lihat undang-undang terkait aksara daerah itu kan adanya di situ dinyatakan terkait dengan pemajuan kebudayaan. Yang ini lalu kemudian perlu ditindaklanjuti dengan peraturan di bawahnya, entah itu berupa peraturan pemerintah, lalu kemudian juga peraturan menteri dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di level kementerian sendiri, kita punya yang namanya Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Mereka rajin untuk lalu kemudian mendata, melihat status masing-masing bahasa daerah di Indonesia dan sebagainya, dan mereka selalu mengeluarkan statistik secara reguler. Nah, tinggal pertanyaannya adalah kalau terkait bagaimana ini pembinaannya di daerah, bagaimana pemajuan dan pelestariannya, itu kalau kita lihat kementerian lebih menyerahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Jika suatu aksara musnah, maka kandungan kekayaan budaya, adat istiadat, sejarah, dan berbagai informasi masa lalu tentu juga akan hilang. Indonesia akan mengalami kerugian tak terhitung jika suatu kebudayaan punah. Jadi kalau itu nggak dilakukan sampai hari ini, ke depannya nggak kita pikirkan, maka ya 25-50 tahun ke depan kita hanya bisa cerita ke anak-anak cucu kita besok bahwa dulu di Indonesia ada aksara Jawa. Bentuknya kayak apa? Ya ini loh. Loh itu kan gambar. Bisa nggak saya ngetik itu untuk menulis nama saya, papa, mama? Waduh, gimana ya? Nggak bisa. Nah, kayak gitu loh nanti. Efeknya akan seperti itu. Jadi kita bisa mamerin ke generasi besok ada gaya pon seperti ini, gaya pon itu, hanya berhenti pada image gambar. Dan itu dianggap seperti hanya dekoratif.